Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ebi di sini. Hari ini kita bakalan ngebahas soal bad spell ya guys ya. Jadi serangan menggunakan bad spell itu kalau misalkan timingnya pas dan juga kondisinya juga memungkinkan, itu bisa kita manfaatkan sebaik mungkin gitu loh. Maksudnya sangat bagus banget menggunakan penggunaan bad spell itu sendiri. Tapi jika kita timingnya tidak tepat dan masih belum kurang menguasai, itu bakalan kesusahan menggunakan bad spell. Dan jangan menggunakan bad spell yang levelnya masih rendah ya, karena itu kurang begitu worth it. Jumlah bad yang keluar itu atau kelelawar yang keluar itu kurang ya kalau misalkan menggunakan bad spell itu sangat sedikit. Nah, di sini aku akan memberikan contoh satu serangan bad spell yang menurutku ini cukup bagus ya, dimana pembukaan serangan nanti kita buka dari sini karena kita butuh satu space yang kurang dari ini ya guys ya. Oke, jadi untuk serangan pertama kita mulai dari sini. Untuk open area kita keluarkan baby dragon, lalu golem ice masuk ke dalam, dibantu breaker. Hero saya keluarkan dulu, lalu dibantu dengan bowler, lalu witch menyusul ke belakang bareng dengan archer super guys. Nah, di sini CC yang dimiliki oleh lawan yaitu dragon ya, dragon elektro, dan ini cukup tricky sekali kalau misalkan timing kita kurang pas. Nah, posisi nanti bad spell itu akan keluar dari ujung sini guys untuk menghajar inferno lawan seperti ini. Nah, di sini timingnya karena di sini butuh bantuan untuk sisi bagian inferno itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa ini. Lihat, bad spell bisa menghabiskan separuh daripada pertahanan daripada lawan kalau kita timingnya pas ya. Dua inferno bisa dihajar oleh bad spell. Kelelawarnya cukup kuat untuk menghancurkan pertahanan dari lawan guys. Nah, serangan seperti ini itu serangan yang cukup bagus menurutku. Karena apa? Dimana serangan seperti ini itu akan menyisakan sedikit drop yang kita bawa di awal dengan bantuan daripada si bad spell itu sendiri, itu sangat berfungsi sangat tinggi. Karena apa? Dia sanggup untuk membersihkan separuh, hampir separuh daripada bagian pertahanan dari lawan dan menyisakan 4 pertahanan, dimana masih ada satu inferno yang nyempil di sini. Di sini infernonya 3 karena dia TS11. Punya kita juga TS11 tapi masih prematur ya guys ya, masih belum apa istilahnya, belum max dan baru masuk. Itu pun sebenarnya di 12 aja di 11 aja itu masih prematur gitu loh. Cuman kita paksa untuk account yang kita gunakan untuk menyerang ini ya guys ya. Oke, kalian bisa lihat sangat cantik banget ya, hanya saja satu dua ini di luar dari ini, kita di luar dari perkiraan kita ya kalau bakalan nggak nyampe gara-gara itu. Tapi cara ngebersihinnya itu nice banget guys. Bagian yang sini udah benar-benar bersih, tinggal yang satu area, satu jalur, jadi tidak terpecah kayak di kanan kiri masih ada. Itu biasanya lebih lama lagi. Tapi ini benar-benar bagus karena apa? Tinggal satu jalur semuanya. Hanya saja ini tidak bisa mencapai 100% gara-gara itu tadi guys, posisinya. Dan kita coba cek lagi untuk bad spellnya. Kita percepat. Kita tunggu posisi bad spellnya. Oke. Kalian bisa lihat di sini bad spell dibantu dengan spell freeze. Kita pegang spell freeze ada dua, satu di sini nanti keluar, satu lagi keluar di sini. Lihat posisi bad spellnya. Tapi kalau bad spell kita levelnya rendah, itu nggak bakal menimbulkan kelelawar yang bisa keluar sebanyak itu gitu guys. Itu masalahnya. Karena damage bad sendiri atau kelelawar itu sangat tinggi, lebih kencang daripada inferno. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi separuh dari area drop di sini
ini diajar, bahkan dia masih bisa berkompetisi di bawah, mengikuti menyusul daripada tim untuk masuk ke area bed. Di sini bednya. Nah, di sini pertimbangan aku membawa 7 bed spell karena apa? Aku butuh memang lebih banyak. Tapi penggunaan untuk drop utama itu hanya membutuhkan satu spell, yaitu spell rag doang untuk pembukaan di awal, untuk membuka jalan jalur. Sisanya murni hanya mengandalkan healer untuk menebe daripada beberapa ini ya, menebe daripada beberapa hero, antara bisa dan tidak bisa itu ya tergantung healernya. Kalau healernya bisa memposisikan diri dengan pas ya kita bakalan dapat sisa peletonnya masih cukup banyak kan, seperti itu guys. Oke, sampai sini untuk konten bad spell hari ini. Terima kasih kalau sudah berkunjung dan selamat beraktivitas kembali.